Ya pemirsa, tim Macan Polsek Jambi Selatan kembali menangkap 4 komplotan geng motor dari kelompok Sedulur Family. Keempatnya ditangkap dan nyaris diamuk warga perumahan Korem, Talang Bakung, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Keempat pelaku geng motor ini ditangkap di perumahan Korem, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmera pada Selasa 27 September 2022 dini hari. Keempatnya ialah MF, RA, JM, dan AB. Para pelaku kelompok geng motor Sedulur Family ini ditangkap karena melakukan pengancaman dan meresahkan warga dengan membawa senjata tajam. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita 3 buah senjata tajam sepanjang 1 meter yang sering dibawa pelaku. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan, motif pelaku melakukan aksinya hanya untuk gaya-gayaan semata. Saat dijemput orang tuanya, salah satu pelaku menangis sambil memeluk ibunya. Tak hanya itu, pelaku juga sujud di bawah kaki ibunya sambil meminta maaf. Ya, memang kita sekarang melakukan patroli hunting, yaitu di jam-jam kecil setiap hari atau setiap malam perintah dari pimpinan untuk memberantas kegiatan aksi geng motor yang sudah sangat mungkin meresahkan bagi masyarakat Jambi. Kalau diamankan memang waktu diamankan di komplek perumahan Korem, belakang perumahan Korem di Talang Bakung. Kapan? Tadi malam. Ini dalam penangkapan ini apa aja yang diamankan dari pelaku? Diamankan, kita berhasil mengamankan 3 buah senjata tajam di Separang. Para pelaku ini diketahui merupakan kelompok Sedulur Family yang beranggotakan 14 orang yang hingga saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.